So after our sutta, uh, our Buddha continue the six sutta. No? Among the six sutta, today I want introduce one sutta called Two Hundred and Eight Sutta. The Two Hundred and Eight Sutta is uh, for Saddha charita. No? who has a faith, faith, faith a lot, no? confident a lot, no? Saddha, Saddha, confident. Jadi setelah Buddha membabarkan Mahasamaya Sutta, kemudian selanjutnya Buddha pada saat itu dia langsung membabarkan enam sutta lagi untuk orang-orang yang punya watak-watak -wata tertentu. Jadi hari ini saya dah akan menjelaskan mengenai salah satu dari enam sutta itu yang namanya Tuwataka Sutta. Ini untuk mereka yang punya watak sadanya kuat, yang keyakinannya kuat. So before the mother also every day we were trying the ma Pali. You now today we were chant the number one stanza you now Suka Everybody together everybody must sekarang kita sama -sama baca, uh, Karapali, baik yang pertama sama, sama so this also play homemade by number one stanza you no know? Jadi ini kita juga memberi penghormatan ya kepada Buddha dengan membacakan uh, bait pertama ini. Sugadha, sugadha, setangkusala, kusala jahan, amadha, amadha, sandha, asema, asema dadan sarana, sarana, loga, arena, arena, kara. အဝေအဝိယသန္တန်တေကန္တေကန္တမိသုကတံသကချောင်းခေါ်လူနိုင်ထွန်လက်လေးကုန်းကူပဲနှခွန်တဲ့တိချူရှိဟောမဘုတံသောသကဂူသာနေတျောဆူတော်မူတတ်သောသုကတံငါပြာယုကမဂုနည်းကဲကိလေသာငါခန္ဓာတို့မှာခင်းစေရခြင်းကြ ပြယာကိကောအိချံသာတိခေမသကံနိဗ္ဗာန်တုလကျွာညတော်မူတတ်သောသေထိပစ္စေကဗုဒ္ဓအရိယသောကတို့၏သီလသမာတိဉာဏ်ကိုသိခတ်တဲ့ကေသာလောညသီလသမာတိဉာဏ်ကိုတကားကြောင့်အထုသည်ချီမွန်အာညတော်မူထသောကုသလကုသလသာသာဝတ်ခန္ဓာညောမမချောလောယဘမ္မထတလည်းပသိတတ်တိ အတိမေညာကုသိုလ်တရားနှင့်တသီညာကုသိုလ်တရားကိုသဟရတ္တမေညာတန်လျက်တည်းတည်းကိုယ်စင်ကုဋ်တွင်ရှင်သေးသည်မတွင်အောင်ပဲရှိသူသည်ကားသောဘေတော်မူသီထသောအမေတန်လေးပါသောမေညာလေးပါသောဖွညာတည်းမသေးယာမြိုင်နိဗ္ဗန်သို့ဆရာတော်မူသည့်တည်းဖြေကြောက်တေခြင်းမတျက်စီအချင်းပါလေခင်းတော်မူထသော အမေတ္တရတ္တပိုသမဝါယကိုလူရှိနေဝိဇ္ဇတော်မူနိုင်သည်အမြယတဏိလည်းကြည်စူတော်မူတတ်သော်တတ္တကိရိတာပူမီတို့ကိုမေအရဟံရေစီညအတ္တိညတာတော်မူသည်သည်အတိကြောင့်ကိရိတာဟုအပူမလေညင်ညင်းတော်မူသောကုဆေလည်းရှိတော်မူတတ်သောအသမသလောကတကွေဝဲသီလကိုသမာဓိကိုဉာဏ်ကိုတို့သည်တူညီသူမရှိခြင်းကြောင့်တူလည်းမရှိတတ်သော အတမံကမကိုချမ်းသာစัจฉာသာဝိပဿနာချမ်းသာတို့နှင့်မတူညီသည့်အတုမရှိသောမေချမ်းသာဟုချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတဒယယယအောင်အကြယယယကြောင့်ဒီလံကောင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်သောမဂ်ဉာဏ်ရှိပါးဤစဉ်တရားကိုဟောကြားပြသောသဇ္ဇုမလျေပိဒနာတော်မူတတ်ထသောတရဏလူသူတို့၏ကုက္ကဝအထာရလေတိတောမူထသောလောကန်တတလောကသေခါလောကဩကသလောကတိဟုသောလောကတုယကို သရဏတေကိုယ်စင်လေးထင်းရဲလောထွေပါဥတည်နောမူတတ်သောအရနှမေရဟယစီညတိစေဇာတိတေကြောင်းဣရိသာတိဥသောညူလေကိစေနောမူသီတတ်သောအရနှကြဒိသသူဝိနည်းကြတ္တဝါရောဟိသန္တန်၌ဣရိသာတိကိစေချင်းကိုကရကိယကိဉ္ဇာတိလကခ गुण ညဇတသသုစုံဝရယကိယာတိရောမူတတ်သော အဘိညာဇ <atas> <speaking> ာတိဇ <speaking> ရာတျာတိမေနသာတျာတိဝိတုကာဝါလည်းရှိတော်မူထသောအဘိညာဇာတိဇရာတျာတိမေနသာတျာတိဝိတုကာဝါတို့ယေမရှိရသေးသောဌာနနိဗ္ဗာန်ရသို့နယကံတတ္တဝတ္တုကိုလည်းမညာဘုညာကိုယေယယံဉာဏသီလင်္ဂကိုဟောကြသည်သာသုစမလျေယံဘုစရဝုဒတ္တသောတေကံလူတို့တို့ယေအကြည့်မူခဲ့သတ္တမှုသောသူညစွာဗျာကို အဘိယာတိတော်တိနမမိကာယဝေစီမနောချိလရဲ့ဣသရိယောจุလッセတျာတိမာမှုယ၏ရှီကုဂရောပါဤမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရား Understand This a meaning no so sukata number 1 ever Sukhata, no, suketan meaning is uh, there are two Sukhata. no. so i will explain fast Sukhata. so there are six speech in everybody. no. in the in the, our world there are six kind of speech. three speech is a uh, listener doesn't like. doesn't like. three speech is the uh, they like. Jadi saya dah mau menjelaskan arti sugatang. Sugatang itu ada dua arti. Jadi saya dah akan menjelaskan arti yang pertama dulu sugatang. Jadi saya dah mengatakan uh, ada enam jenis perkataan kelompok ya, entah enam kelompok perkataan. Kel uh, tiga kelompok yang pertama ini ini um, perkata perkataan yang kata-kata di, uh, yang disukai oleh pihak yang mendengar. Kemudian yang kelompok yang kedua, uh, kelompok tiga kelompok yang lainnya lagi ini yang tidak disukai oleh pendengar. So three speech are people doesn't like. Three speech people like. Among the six speech, Buddha use only two speech only. Jadi ada tiga kelompok yang disukai oleh pendengar, yang disenangi, terus tiga lagi yang tidak disenangi oleh pihak pendengar. Dari enam dari enam perkataan ini, Buddha hanya mengatakan dua aja ya. So what are three speech people doesn't like? Number one. This speech is true, but not this are not true, not beneficial. Number one. Number two is a true not beneficial. Number three is true and beneficial. Understand? Three speech. Number one is a not true, not beneficial. Second is a True, but not beneficial. No, one and two is not beneficial. Number three is a true and also beneficial. So number three is speech would I use? Jadi dari tiga jenis perkataan itu yang pertama itu perkataan yang kebenaran dia itu merupakan kebenaran yang benar, tetapi tidak bermanfaat. Terus yang kedua itu perkataan yang dia benar, uh, tidak benar, tetapi bermanfaat. Terus yang ketiga itu adalah yang benar dan bermanfaat. So number one speak not true, not beneficial. No need to say right. This a useless. Number second, true but not beneficial. This this we also should not say because not beneficial. Even though true, not beneficial. The Buddha never use. So we also should not use. Number two also. Jadi tadi yang yang pertama itu adalah yang tidak benar dan yang tidak bermanfaat. Jadi tidak, jadi menurut saya itu ini tidak seharusnya diucapkan di, di ya. Jadi karena sudah tidak benar dan tidak bermanfaat. Terus yang kedua itu dia itu perkataannya dia benar, maksudnya dia sesuai kenyataan, tetapi dia tidak bermanfaat. Nah ini juga tidak seharusnya di, diungkapkan, di, dikatakannya. Terus yang ketiga itu dia benar, perkataannya sesuai dengan kebenaran. Dan dia bermanfaat. Nah, yang ketiga ini yang harusnya di, di diungkapkan di, dikatakan. Number three speech is a true and also beneficial. This speech is a Buddha's use because why? This is a true and beneficial. People even though, although people doesn't like, but Buddha know see the time which time is better to say such kind of speech. Jadi tadi yang nomor ketiga itu adalah perkataan yang sesuai kebenaran dan bermanfaat. Tetapi meskipun tidak disukai orang, ini Buddha akan mengatakannya, tetapi Buddha akan melihat waktu yang tepat untuk mengatakan hal ini. For example, maybe whenever they will could go to the Awiji head, like that. Buddha sometimes say. But Devada doesn't like. No. Devada follow other doesn't like. But sometimes Buddha say. Jadi misalkan Buddha um, mengatakan kalau Bante Dewa Data itu akan masuk ke neraka Awici. Bante Dewa Data itu dia tidak suka perkataan Buddha itu. Bahkan pengikut pengikutnya juga tidak senang kalau Buddha mengatakan itu. Tapi tetap dikatakan juga karena itu kebenaran. Nada sutta. Suba. Suba father is called Todia. Todia, Todia after pass away, he attachment to the his property. He is a very rich Todia, the the rich Brahmana. So after pass the Todia father reached to the the animal or the dog. This dog, this dog is a no other dog. In, in the old house dog. <laughs> because he. This daughter Brahmana attached a lot there, his house and his property. And then he became the, the dog in the house. And then Buddha said to the son, Oh Subha, your father became the dog. Because Subha doesn't like <laughs> my father reached to the animal world. <laughs> but Buddha said, lie. because true and beneficial. Hmm. and then cerita uh, contoh yang, lain, misalkan ada seorang Brahmana yang kaya, namanya Todia, dia punya anak namanya Suba. Jadi Todia ini adalah seorang yang kaya dan dia sangat melekat kepada harta-hartanya itu. Jadi setelah meninggal, dia terlahir di menjadi di alam binatang menjadi anjing. Dan dia terlahir anjing itu di rumahnya rumahnya yang lama itu karena kemelekatan terhadap hartanya yang di sana. Jadi suatu hari Buddha lewat dan dia mengatakan kepada Suba, Suba, ayahmu sudah terlahir menjadi anjing, dia bilang. Subha pada saat itu tidak senang mendengar seperti itu karena meskipun itu kebenarannya, dia tidak senang. So at that time, Subha doesn't believe. My father is Brahmana. Maybe he he will wish to the Brahma world like that. At that time, Buddha. Okay, so if doesn't believe, I will show the proof. So you follow my instruction. So tomorrow, no, you prepare the very superior, the mixed rice for the dot. I no, am fit that you are dot. No, no. After that, prepare for the sleeping place. Very nice sleeping place for the dot. No? No. so you feed and sleep. let this daughter sleep. So after wake got this thought, at that time you you ask no you ask a question. This question is uh, your father sleep in, in your house there eh? for kind of the property? This four kind of property uh, you didn't know yet, so you ask to the, this thought. And then uh, you call the this thought father like that. Father, where are uh, you sit? Four kind of property, this one property is a hundred thousand word property. Uh, so Buddha give the instruction. So at that time Subha also follow the Buddha instruction. He prepare the very good superior the make rice and feed to the dot and let sleep after wake up he asked the dog. And then this dog is a climb. oh or my son knew me like that. And this dog show there the under the ground place. There are four places. And time Suba got there for the body. After that he believed or oh, Buddha knew everything like that. <laughs> Jadi uh, setelah Buddha mengatakan kepada Suba kalau ayahnya itu sudah terlalu menjadi anjing, Suba ini tidak percaya. Awalnya dia tidak percaya. Kemudian Buddha mengatakan, oke okay, saya akan berikan instruksi. Nanti akan dibuktikan. Kamu dengar? Uh, kamu ikutin instruksi saya. Besok kamu siapkan makanan yang sangat superior, yang sangat enak dan mewah. Kasih makan anjingnya. Kemudian selamakan kamu siapkan juga tempat duduk yang sangat mewah yang yang supaya kasih tidur dia. Nanti setelah anjingnya bangun, kamu akan tanya kepada dia. Kamu panggil dia ayah gitu ya, bapak gitu. Panggil dia bapak, terus tanyakan ad, dia ada menyimpan empat harta di empat jenis harta di rumah ini yang tidak kamu ketahui. Cuma cuma bapakmu yang tahu dia bilang. Jadi akhirnya Suba pun mengikuti instruksi dari sang Buddha ini. Keesokan harinya dia siapkan makanan yang enak dan mewah, terus kasih ke anjingnya. Kemudian dia siapin tempat tidur yang enak juga. Setelah dia tidur, makan enak dan tidurnya juga enak, setelah bangun langsung dia tanya, "Papa, di mana empat harta yang kamu simpan?" gitu. Setelah itu anjingnya itu dia pun mengeluarkan air mata dan menangis. Karena dia tahu, oh anak saya tahu kalau saya terlahir menjadi anjing gitu. Setelah itu dia menunjukkan tempat-tempat dia mengubur empat macam harta itu. Jadi satu macam harta itu nilainya 100.000 ribu, seratus 100 ribu itu. Nilainya seratus ribu. Jadi dia mendapatkan empat macam harta yang baru gitu. If there are any dog in your house? <laughs> <laughs> Ada yang punya anjing di rumah? <laughs> Oke. Okay. So sometimes Buddha say if although people doesn't like true and beneficial speech. Jadi walaupun kadang orang tidak suka, jadi tapi perkataan itu adalah benar dan bermanfaat maka Buddha akan mengatakannya. So another three speech people like. So people like three speech similarly. Number one, no true, no beneficial people like. Second, true, no beneficial. This two speak all the Buddha never say. Number three, true and beneficial people also like. So this speak Buddha say a lot. Tiga jenis perkataan yang lainnya itu adalah yang jenisnya yang disukai orang ya. Yang pertama itu yang sama ya dia yang tidak tidak bukan kebenaran dan tidak bermanfaat tetapi orang senang dengarnya orang suka dengarnya yang tidak bermanfaat dan tidak kebenaran terus yang kedua itu dia kebenaran merupakan kebenaran tapi tidak bermanfaat dan orang-orang juga suka ini ini dua ini Buddha tidak mengatakan tidak tidak mengatakan hal ini tapi yang ketiga ini dia adalah kata-kata itu merupakan kebenaran bermanfaat dan disukai orang nah ini yang ketiga yang biasa di, sering dikatakan oleh Buddha So among the six speech what used two speak only because the Buddha is called sugata sugata Jadi di antara enam jenis perkataan ini Buddha hanya mengutarakan dua jenis perkataan ini, perkataan saja. Jadi karena itu disebut sugata. So Buddha speech word this Buddha speech word. Jadi artinya Buddha mengatakan dengan baik gitu. Oke, itu mau lu continue, nah. No? Sugata finish. Jadi ini. ini <laughs> Nada by, sugata <laughs> uh, Sugata satu arti sugata sudah selesai. Because arti. Uh, uh, tomorrow continue. Oh, Nada arti, sugata. Arti sugata yang kedua nanti besok akan dijelaskan saya. Oke, okay, one day one word enough. <laughs> satu hari satu kata cukup kata saya. Mm. Oke, okay, my tomato is a uh, two days sutta. Two meaning is uh, quickly, quickly cepat cepat quickly mini quickly jadi damato hari ini adalah topiknya adalah tua taka arti dari tua taka adalah cepat cepatnya after listening this Tok, can attain nibbana quickly do you want to attain quickly <laughs> jadi kata saya tahu setelah damato ini selesai bisa cepat mencapai nibbana ada yang mau cepat cepat ke nibbana ပုစ္ဆာမိမူနေဗုဒ္ဓပဉ္စဟာအိုင်ဖော့ဂက်ဒစ်ဒီစ်စုဒါစတဒီပုစ္ဆာမိမူနေဗုဒ္ဓပဉ္စဒိနံပါရိဂရံပိနေဗုဒ္ဓတိတတံဒိက္ခာမဂလာပနောဇာကာမေကထံပေကုသမ္မစောလောကေပရိပိကြတိစေမစမ္မာပရိပိပကြတိသတ္တနော today i know share this so da i share is that tuotaka suka no pausamita anicca vandu vivekam sandibatin ca mahasi kathandisavanevadi peku anupadiya no lokasamekiji mulan pabin ca sinkaya manda asmiti sabba uparune ยักเกจิตตนาเอจัตตัสสะวินยัสสะตัสสะโทสิกิอิจตามิอุบาสมินาเอญญโตเปคุสันติมิเสยอิจตอุบัสสันตัสสนัตติยัตตากุตโณนิดาตะวะโซทิสสูตะพุทธะเซเดคว ेश्च นแอนเซอร์ไทป์นะคว ेश्च นแอนเซอร์เพราะพุทธะซีฮองเอ่อกิฟเวนเดอะธรรมดอ So many kind of dhamma talk, no? Sometimes with the question of the Buddha gave. No, it's a question and answer type, no? Jadi di dhamma talk, di dhammato itu, Buddha memberikan dhamma Talk-nya dengan cara tanya jawab. Jadi ada banyak cara memberikan dhamma kepada pendengar. Salah satunya adalah dengan tanya jawab. So, at the time Buddha see the world, who can ask a question? Who can ask question? From the Tamasari, Saint Yogi from Tamasari, Saint Samenila can ask or not like that. <laughs> cannot see in the wall. Even those uh, Sariputra, Buddha Magalana also cannot ask such what Buddha need question. You know? And then the Buddha say all oh, this such kind of question is only the Buddha can ask. So in the world two Buddha also not was say time. Buddha see that infinite universe cannot see the any Buddha, so one two Buddha is not possible in the same time. Such kind of question also Buddha can Buddha only can ask. At the time Buddha thinking I ask question I also answer. At the time audience not interested. So at that time Buddha decide to create there another Buddha, create another Buddha called. kriya Buddha, na call nemita buddha pali nemita buddha so buddha kriya nemita buddha to ask question nah. jadi dengan cara memberikan dhamma dengan cara tanya jawab ya jadi pada saat itu buddha dengan kekuatan batinnya dia melihat di dunia ini siapa yang mampu bertanya dengan pertanyaan yang diinginkan oleh buddha yang levelnya sesuai dengan yang Buddha inginkan. Pada saat itu Buddha melihat ke, al ke alam semesta ini tanpa batas, dia melihat tidak ada yang tidak ada yang mampu bertanya sesuai dengan apa yang Buddha mau ditanyakan gitu. Bahkan Sariputta dan Mahamonggalana pun mereka tidak mampu bertanya sampai selevel itu. Dan pada saat itu Buddha tahu hanya Buddha yang mampu bertanya, tapi Uh, tapi di dunia itu pada saat itu tidak mungkin ada dua Buddha yang muncul bersamaan. Jadi Buddha berpikir kalau saya bertanya sendiri dan jawab sendiri nanti para pendengar itu tidak akan tertarik, tidak tidak menarik gitu karena tanya sendiri jawab sendiri itu kurang bagus. Akhirnya Buddha memutuskan untuk membuat uh, Buddha yang ke, uh, membuat tiruan Buddha ya, kalau dalam bahasa Pali itu namanya Nimita Buddha, jadi dia menciptakan satu Buddha lagi, dirinya sendiri juga. So, Nimita Buddha came from where? Wait, which door? Here also we have three door. No? Southern door, northern door, north, this is a north, this is a north, this is a south, this is a west. Nimita Buddha came from which door? Jadi, saya bertanya, kira-kira menurut kalian, Nimita Buddha itu datang dari arah mana? Apakah dari arah pintu utara, atau arah pintu selatan, atau arah pintu timur? So, ria Riya ria here. so opposite door, opposite side, Nimita Buddha coming. So, we this, according to our... In tradition, in front of the Buddha, we are the one the Buddha way. So if we prepare the seat, should not be any seat in front of Buddha. No, there is one way. <laughs> okay, later, later you but you will be careful. Prepare the seat in front of Buddha. There are no seat because we have one way because anybody can use. Some people also want to homemade to the Buddha. They use this way. This called Buddha way. Nah, hmm. <laughs> jadi saya mengatakan kalau misalkan, misalkan Budanya sedang duduk di sini, berarti Buddha kan menciptakan satu nimita Buddha. Dia akan datang dari kanan kiri atau dari depan kira-kira. Tapi -kira. kata saya tahu, dia pasti akan datang dari depan karena cara duduknya seperti itu oleh karena itu sebenarnya di depan Buddha itu tidak boleh ada yang duduk gitu karena itu adalah jalan khusus khusus untuk khusus khusus untuk mereka yang mau menghadap Buddha ya jadi hmm. nanti kalau kedepannya kalau mau siapin tempat duduk itu di depan Buddha itu kosongin aja jadi makanan kiri biasanya seperti itu This Buddha way any people can use, Sally also can use to offer the juice to the Buddha. <laughs> This Buddha way, nah, so tomorrow you start the Buddha way, in front of Buddha one way. This way Sally also can use, uh, yogi also can use uh, to offer the juice or uh, to offer the Buddha or like that. Can use this Buddha way. Jadi jalan di depan Buddha ini disebut jalan Buddha ya, Buddha way, jalan Buddha. Jadi siapapun boleh pakai jalan itu kalau butuh. Jadi seperti saya lihat, kalau mau dana minuman ke Buddha atau siapapun mau dana apapun ke Buddha bisa lewat jalan itu. Siapapun boleh. Mau dana ke Bikku juga boleh. Nowadays, the healing uh, tradition also very respect this the custom. So, in of Buddha also, the market never stay sick. Only beside only, like that. Buddha is at another side. Not directly in of the Buddha, eh uh, say I never never seated never chair. Never. Hmm. jadi di tradisi Sri Lanka pun mereka sangat menghormati jalan Buddha itu. Jadi kalau ada saya tahu dari Sri Lanka mereka mau memberikan dhamma pun duduknya pasti di samping Buddha, nggak pernah di depan Buddha, nggak pernah menutupi Buddha gitu. So we need the one Buddha way. So this Buddha way, Nimitta Buddha also come in and face to face sit, sit down. Mm. Jadi nanti kedepannya kan dikasih jalan untuk Jalan Buddha itu uh, dari di cerita itu Nimita Buddha juga datang melewati jalan Buddha itu yang di tengah itu kemudian duduk menghadap Buddha sendiri dan mereka duduk uh, saling berhadapan. Surya so, Buddha and Nimita Buddha are totally all the same. Surya Buddha also a same kind of relation. Nimita Buddha also a kind of relation. And Surya Buddha also got it The great Mahapurisa. And the Nimitta Buddha also had that, that he took the 32 great, great sign. Yeah. So at the time, Deva and jama are many at the time. At the time, Nimitta Buddha is is a coming. And then they think, oh, who is coming? Very bright. Maybe another sun or another moon or another powerful Brahma or powerful Deva, or they think, what? time, oh, this is another Buddha. They are very happy no? <laughs> jadi buddha yang asli dengan nimita buddha itu tidak ada bedanya ya sama persis jadi buddha yang asli punya enam pencapaian nimita buddha juga punya buddha yang asli itu punya 32 tanda manusia agung nimita buddha juga punya jadi sama persis ya tidak ada bedanya jadi pada saat Nimita Buddha datang melewati jalan Buddha itu kan di situ banyak dewa Brahma sedang berkumpul. Mereka melihat dari jauh itu awalnya melihat ada sosok yang sangat terang sekali, apa itu yang datang? Siapa yang datang? Sangat terang, apakah Brahma yang sangat kuat? Awalnya mereka menduga-duga tapi setelah dekat mereka melihat oh ternyata ada Buddha yang lain datang. Akhirnya mereka sangat senang dan gembira. So this Nimita Buddha also Sit without pay homage, because Buddha Buddha no need to pay homage. <laughs> so without pay homage, he sit down. Huh? Jadi, Nimita Buddha ini pun uh, mendekati mendekati Buddha dan duduk tanpa menghormati Buddha juga, karena sesama Buddha tidak perlu saling menghormat. Gitu. So at the time limit Buddha start question. Bhochami tan adi cha bantu uwe kan santi badin cha me si. Ketan di swa ne ba di be ku anu di ya no loka keji. Oh Lord Buddha, who is the kinsman of the saint? No? So Buddha is a kinsman of the saint, the saint related. No? The processor of such attribute as morality, etc. So this question is uh, how to practice to attain Nibbana? Not this meaning. This, a, this a general meaning. Jadi ini Mita Buddha mulai mengajukan pertanyaan kepada Buddha. Dia mengatakan, Oh Buddha, Putra Surya. Jadi dia intinya bertanya kepada Buddha itu bagaimana cara untuk mencapai Nibbana. And then Ria Buddha answer. question is 1 answer at the time 5 stanza no mulan papin ca sankhaya manda asmi ti sabbamupa rude yakajitnai jate tassa vinayasada satosikhi yankejitama bi jinya ejata thawa bi meeda natina dhamaku vidanais sanidhi buddha satanta စေยนะเตน미 ঞ ေ야니체요 vartheta สิ ரிக ော포토니카루베이나투마나위카바얀디티에자타메우빠스메나냐토비쿠산띠미세야에자타우빠산타산나띠아타쿠토니라타와미 ঞ ေ야타삼웃따사우미노자야디티토티 I want sa do a new so in English, Buddha answer with so I want to do want to a you want to attain nibbana, you want to enjoy the nibbana happiness. Please remove loba dosa moha mana. This is a general meaning. Jadi tadi kan Limita Buddha bertanya kepada Buddha yang asli satu pertanyaan dari pertanyaan itu Buddha menjawab 5 bait. 5 bait tadi yang sudah dibacakan oleh saya Jadi intinya Buddha menjawab secara secara umum ya jawabannya itu untuk mencapai nibbana itu kita harus menyingkirkan tiga hal ini, loba dosa moha ini. Ejata tanna ole you remove. No other people tanah. If you can remove your tanna inside, you will be attain nibbana s arata mega. Jadi uh, tanah sendiri yang kita uh, yang kita hilangkan ya bukan tanahnya orang lain. yang. Jadi kalau kita bisa mampu mengikis tanah kita, maka kita bisa mencapai nibanah. In the middle of the ocean, you can see Indonesia is an island country so made around the island many sea ocean. So in the middle of the ocean ini is not the surface, not the ground. In the middle the ocean, no wave, very stable. In the same hmm. way, or the tidak never shaken. No. Hmm. Jadi saya mengatakan, bagaikan di samudra, di tengah samudra ya, itu sangat tenang, ya. tidak banyak riak, gitu. tidak banyak ombak, tidak seperti sekelilingnya gitu. Kalau di tengah itu sangat tenang, seperti itu juga kalau arahat itu kalau dia uh, seperti ombak, uh, seperti di tengah samudra itu jadi dia tidak tidak bimbang gitu, tidak bergoyang. So when Ria Buddha Ansa in brief, at that time, Nimitta Buddha, Krita Buddha, asking question again. Yeah. Jadi setelah Buddha yang asli menjawab secara umum, secara general ya, kemudian Nimitta Buddha bertanya lagi. Akhirnya, wewa tajaku sakidama parisaya winayan. But even when they heave their hands, they part with a Buddha, with wide-open eyes, now have You have where well is dhamma, gate to personal experience and wisdom. That can expare and destroy all dejas or all kilesa. Whenever kindly is found, the fundamental practice part them that you have learned from personal experience, namely the monastic discipline and development of concentration to gain the metacam. Jadi bertanya, dia bertanya, Nimita Buddha bertanya kepada Buddha, Oh Buddha dengan mata yang terbuka, yang sangat terperinci dalam dhamma, yang sudah melewati, sudah mengalaminya secara pribadi, yang bisa mengusir dan menghancurkan segala macam bahaya. Yang Mulia Bante, di, uh, mohon anda menerangkan secara terperinci mengenai dasar praktek yang sudah anda alami, terutama peraturan-peraturan yang harus dijalankan serta cara untuk mengembangkan konsentrasi untuk mencapai ketenangan batin. So he asking the Demato in detail. nah, today Hmm. Jadi ini intinya uh, Nimita Buddha ini ber, bertanya dalam secara detail. And then I Buddha answer with the many stanza. Yeah. Jadi setelah itu Buddha yang asli menjawab dengan banyak bait. Cekuhi niwa lola saga awari sotan. Lasejana nungi jaya nacca mama <mulch> jita lokasmi jekuhi by the eye. Niwa lola sa he ya daya like that. No, so person shono not have converted eyes. Converted eye I means the same ya daya like that. No? Jadi yang pertama dijawab kalau seseorang itu tidak seharusnya harus menjaga matanya tidak melihat kesana kemari. Kama kataya awari sota. Kama kathaya is a village talk. Kama is village. Now village talk or animal talk. He shall close his ear to ordinary chatta. Jadi yang kedua itu gama kataya itu adalah kata-kata uh, orang umum ya atau uh, yang tidak berguna gitu maksudnya. Artinya dia seharusnya menutup telinganya terhadap kata-kata yang tidak bermanfaat. So meditasi, meditation time, you hear the coffee shop music, music from coffee shop. At the time, you should not pay attention to this music, this minute. Nah. No? Jadi artinya kalau pada saat meditasi, misalkan kita mendengar musik dari uh, dari uh, warung kopi ya misalnya ada musik. Jadi pada saat itu kita tidak seharusnya memperhatikan musik itu and also kitchen, some voice from the kitchen. You listen or not? Kalau shall not shall not listen. Huh? Mm. Kitchen voice also. <laughs> Bahkan kalau ada yang sedang ngobrol di dapur, yang meditasi di sini, kedengaran nggak suara dari dapur itu? Jadi kalau kedengaran tuh jangan jangan di harus diabaikan ya, jangan dihiraukan. Is there television in the kitchen? di dapur ada TV enggak? Yes. Yeah, very special kitchen. <laughs> okay, so kitchen sound, no need to listen. Now, meditate. Okay. This is called Nah, no? Jadi, suara-suara uh, dari dapur itu diabaikan aja pada saat meditasi. Ya. Rasa. Rasa. Nah, bahsa the attachment to the taste, nanu gejaya should not be attached to the taste of the food. No. yang selanjutnya itu tidak melekat terhadap rasa makanan. ya translate the he, he should not be greedy for flavors. <laughs> no greedy, okay. Hmm. jadi artinya tidak tidak rakus akan uh, rasa ini itu ya rasa tidak rakus. Hmm. Makupan rasa, <laughs> Makupan rasa is a greedy very uh, good cool rasa. Right? Okay, now another is na cha mama jita lokasmi. means any anything in the world. Anything you should not be attached like this. A mine like that, no? or this car is a mine. This monastery is mine. <laughs> no, this if this clock is mine like that. No, oh, this book is mine. Should not be, should not be clinging. No, should not cherish anything in the world. No, free. Should not free anything in the world as mine. No. Okay. Jadi, tidak melekat dengan apapun di dunia ini ya. Jadi uh, dia tidak menganggap apapun yang ada di dunia ini sebagai milikku, misalkan mobilku, rumahku, bajuku, bahkan bukuku ya. Jadi tidak melekat terhadap apapun yang ada di dunia ini. So this stanza this is a very busy for meditator who want to attain nibbana quickly. No? Do you want to attain quickly? Okay, follow this. No? Number one stanza. Mm. Jadi tadi baik yang pertama itu adalah jawaban atas pertanyaan bagaimana cara mencapai nibana dengan cepat. Jadi kalau misalnya bagi anda yang mau mencapai nibana dengan cepat ikutin ini, nih. Uh, yang pertama ini tadi. Sekerasnya dah pasenya dah potasa beku ภาษาินเดีย s o m e t i m จูเนยรมีดิชิไทม์ s o m e t i m กิสิกเบดเป้เฮดเดชกันโสลีมันนี่เดอะอันคอฟเทิร์นขฟีลิ่งของภาษานะ so ใคว่าภาษา a f f e c นะ at that t ภาษาอนเดียเราพูดไปรีดีว่า you should n ดปรีดีว่า yogi shono klien, nah, pribadi Wong beku nak kria, he no yogi the beku beku, this beku not cry. <laughs> oke, okay. jadi bahasa, uh, ini ini baik yang kedua ya, apapun bahasa itu kan uh, tadi perasaan yang perasaan tidak menyenangkan yang muncul, perasaan sedang meditasi, misalkan ada sakit kepala, sakit punggung, nggak bisa tidur dan sebagainya, jadi seorang bikku ya di sini dia katakan seorang bikku itu tidak seharusnya berduka atau menangis atas uh, kemalangan itu. bahwa insya Nabi Jabea bahwa is adalah future life. He should not long for continue existence, future existence. Yogi Yogi, nah Yogi should not be expecting future life. Tidak meletak atau tidak mengharapkan uh, kela kelahiran kelahiran yang akan datang gitu ya. Bawes berawe suca nasa pawe dia berawa minese via food dia kau berawa. Sometimes we could uh, meditate in the forest. Huh? Sometimes the via object. Sometimes, they see. sometimes the sea. Sometimes that tiger come. Huh? Sometimes monkey come. <laughs> like that. Sometimes the fearful object also see. At yeah. that I not sample with the uh, shall not tremble, shall not shake. Uh, any amiss danger. Yeah. tidak tidak gemetar atau tidak takut pada saat melihat objek-objek yang menakutkan ya. Jadi misalkan apabila seorang biku misalkan dia meditasi di hutan sendiri kemudian ada ada harimau datang atau ada monyet datang atau objek-objek menakutkan apapun yang datang itu tidak seharusnya gemetar atau takut. Sebenarnya so, you you feel, fear how to do. Jadi kalau ada muncul rasa takut tuh harus bagaimana? According to Dzejaka Sutra our parita chanting here, one sutta called the jega juta, the flat. The jega juta say, if you free, if you free fear the fearful, and then I shake in, you remember me, Buddha say, and then I you remember Buddha, and then try the Buddha no city. Arahan, Arahan, you try. <laughs> nah. Hmm. Jadi di salah satu sutta yang kita bacakan itu uh, ada namanya Dajaga Sutta di situ Buddha mengatakan kalau para bhikkhu ada timbul rasa takut atau gemetar gitu, kalian ingat saya, ingat Buddha, maka rasa takut itu akan hilang. Jadi coba kalau ada rasa takut muncul, coba Buddha nusati, ingat arahang, arahang gitu. Kualitas Buddha direnungkan nanti bisa hilang. Oke, okay, second stanza finish. Last yeah. stanza. Ananamata to, panane, tobi otanana. ladana sanide kriya na cha pite setani alaba mano anamine is a food pana is a drink no drink food and drink no every day we have to use a food also not drink also no anna is a food pana is a drink kharniya is a like like the uh, gate or oh, not nah sign the uh, trigger or the fruits. Uh, this go card in can buy. Uh, yeah? and also water na water is the uh, jiwara and eh, clock. No, lada when you got such kind of requisite, you shall not store sunny day, not sunny day clear. Uh, today, full of many, so I will keep for tomorrow. <laughs> shall not keep. Nah. No? The one who want to attain it, but not quickly. <laughs> jadi, baik yang ketiga ini. Uh, jadi, itu tadi artinya adalah uh, dari barang-barang yang diperoleh itu misalkan seperti makanan, minuman, kemudian ada kue, ada buah-buahan, ataupun jubah, pakaian ya. Jadi, dia tidak akan menimbun barang-barang yang diperoleh itu. Jadi, kalau kata saya itu, kalau bagi mereka yang mau cepat-cepat ke Nibana, jangan timbun barang-barang itu. Jadi cuma pakai hari itu sudah selesai. Now the the clock also should not keep too much. No? Suitable set is more. one set to set this is enough. Untuk jubah juga jangan uh, menimbun banyak jubah ya. Ini untuk biku ya. Yeah. Jadi satu set atau dua set aja sudah cukup. So Buddha time biku had three row Three row lower row upper row and sangati three row Hmm. Di zaman Buddha, Biku itu cuma punya tiga jubah aja. Jubah bawah, jubah atas, sama sang hati aja. Cuma satu set. Yeah. So, Shonoki tu master ru. So, in sometimes in Monepal, sometimes they say, Oh, Bandik, please visit to our road. Please see our road like that. Because they want to show their property like that. So, sometimes we go and see. Because we want to we want to add we want to add one more yogi to some Sali rule. And then at this Sali say, Bande, please see again, see fast my rule. <laughs> and then we we go and see and then I write maybe in this rule, many box like that. Maybe big box, maybe three or four box, Another yogi cannot stay because a lot, a lot of the bos, because inside I don't know where they they kick. <laughs> jadi saya sudah mengatakan lagi, jadi uh, satu atau dua set jubah sudah cukup ya. Jadi ada cerita di Malamin Pao pada saat itu uh, ada mungkin ada Sayale atau yogi yang datang. Akhirnya mereka butuh kamar dan pada saat itu mereka meminta satu Sayale untuk berbagi kamar dengan saya yang lain atau yogi yang lain. Kemudian saya mengatakan saya tahu coba lihat dulu kuti saya kamar saya itu akhirnya saya tahu dan mereka melihat kutinya rupanya di sana banyak barang ada kotak-kotak besar ditumpuk tiga atau empat jadi tidak mungkin bisa ada orang bisa masuk lagi gitu. Naja pede tani alaba mana alaba mana when you not get enough food, enough accommodation at the time, not job it is no, should not be concerned, no, concerned meaning that should not be angry, no, should not be unhappy, even though sometimes you cannot get enough food, no. Jadi walaupun tidak memperoleh makanan yang cukup atau tidak memperoleh jubah yang cukup ya pakaian yang cukup tidak seharusnya itu menjadi Atau marah. Jadi, tidak usah hal -hal itu. Sometimes this is also good. Not getting food because sometimes we need uh, to do the fast fasting. Fasting no, because the whole day not eating. Sometimes we should do because every day we eat many waste. Now many toxins. No, many toxins are inside our body. At that time, we short, stop. Sometimes eating one day or two day or three day. No, this also got sometime. Sometimes you cannot get the food. At that time, you do like that. <laughs> jadi kata saya tahu tidak dapat makanan yang cukup juga bukan berarti hal yang jelek juga. Jadi karena kita sudah setiap hari makan, jadi banyak banyak racunnya ya, atau kotoran yang tert tertimbun di tubuh kita itu. Jadi kalau misalkan kita tidak makan puasa dalam satu, dua atau tiga hari itu racun itu bisa keluar, itu bagus juga kata saya itu. Today we we inject a fusion. So this physician say that Ujianovaza, ah your body is a lot of block. So yeah, his stomach is very bad now. So I say tomorrow you should you should drink only the porridge only. So <laughs> not eat many menu, na. So he has a very good food. So every day we eat <laughs> and stoma stomach bigger, stomach bigger, and no no go because many and beneficial they inside now. Uh, hmm. Jadi hari ini kan saya tahu tadi uh, mereka infus ya infus obat herbal itu. Jadi orang yang orang yang melakukan infus itu dia berkata kepada saya tahu dia bilang saya tahu di di, di badan ini banyak pembuluh darah yang tersumbat, dia bilang kemungkinan banyak. Karena menurut saya itu mungkin karena badannya agak gemuk dan karena perutnya juga agak membes, agak besar ya. Nah dengan kondisi badan seperti itu banyak hal-hal di tubuh kita yang tidak yang merusak gitu, yang tidak bermanfaat. So sometimes we not eat the whole day at the time. The, our body burnt Our calorie, some of the fatty, 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 some of the uh, wine, so they burn the, our body. So other than this also good because if many wine, you know, many fat inside the body. Other than they make the problem in our body. Hmm. Jadi kalau kita tidak makan seharian. itu biasanya tubuh kita akan membakar cadangan lemak kita atau minyak yang ada di tubuh kita itu akan dibakar jadi minyak-minyak itu kalau kebanyakan lemak kalau kebanyakan dalam tubuh itu juga tidak sehat jadi kalau bisa dibakar itu lebih baik. So Buddha also say, not naja, just say, 'Tani Alabama no. When you are not get enough food, when you cannot get enough food at that time, you should not angry. <laughs> happy, be happy.' <laughs> Jadi Buddha mengatakan kalau tidak mendapatkan makanan yang cukup, tidak seharusnya kecewa atau marah atas hal itu. Jadi tetap tetap harus tetap gembira, tetap happy. Jai na pada lolasa wiremi kuku jana pamijaya atasane susane su abasa su beku wiheria. This is another stanza. No? Jai, tawahu yeah. the one who get jana, already get jana or oh, want to get jana should not travel <laughs> the one who want to get jana do you want to get jana should not travel ah uh, should not should not travel from here to jakarta also should not travel <laughs> jadi bait selanjutnya ini buddha mengatakan bagi mereka yang sudah punya jana atau bagi mereka yang mau punya jana itu tidak seharusnya bepergian. Jadi tetap tinggal di, di, tempat yang sama. Jadi tidak bepergian dari sini ke Jakarta juga enggak, tidak. So first I say Ceku Lola. Can I not look here there. pada Lola. Pada is a, Bada a foot or leg. No. There here there. Show jadi tadi baik yang pertama itu adalah mengenai mata ya, mata tidak melihat ke sana kemari. Kalau yang ini sekarang ini baiknya ini mengenai kaki. Jadi kaki ini tidak berkeliaran ke sana kemari, artinya itu. Wiremiku kuca na pemijaya, no? Kukuca, <Zone> no? Kukuca <kohucci> is a worry, no? Remorse. Remorse is sometimes during meditation time, sometimes has a remorse, worry. Because oh, I now very old. Young time I not yet meditate. Sometimes they worry remove. Oh, should sure not remove. Now it's the best time now. <laughs> Even though you are old, this is the best time for you now. No? some people they remove. Oh, young time I not meditate. No, I now very old like that. Sometimes also they already take the acusala. Or uh, I already there drinking alcohol many years. This also should not be worried. Huh? Remus, should not worry. Yang selanjutnya ini adalah penyesalan atau kekhawatirannya. Jadi bagi mereka yang ber, bermeditasi itu kadang ada muncul rasa penyesalan atau kekhawatiran. Misalkan bagi mereka yang sudah berumur itu, mereka menyesal, oh, pada saat muda itu saya tidak bermeditasi, saya membuang-buang waktu. Jadi kata saya do, jangan ada penyesalan seperti itu, karena sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk meditasi. Jadi belum terlambat selama kita masih itu, atau bahkan ada yang sebelumnya itu dia bany banyak melakukan aku salah, misalkan dulunya itu suka minum-minuman keras gitu. Dan dia sekarang ini dia menyesal, oh, dari dulu saya suka happy-happy minum minuman keras. Jadi kata saya itu jangan ada timbul penyesalan itu. Wireme koko cha na pameje ya na pameje ya ide should not forget meditation object. Kemudian tidak uh, tidak lupa ya selalu selalu ingat akan objek meditasi. So always mindfully you control your mind and also you protect your sila also. So, dengan kesadaran uh, kendalikan pikiran dan uh, uh, jaga sila tathasane su sayane su su bhikkhu viharaya appasada is a little noise place secluded place secluded place secluded sleeping place bhikkhu shosti Di uh, Bikku seharusnya tinggal di tempat yang sunyi. Oke, okay, Samanera, you please is secrete place or not? No. Jadi saya mau bertanya kepada Samanera, apa tempat kalian termasuk tempat yang sunyi? Oke, okay. Salee please, Salee, saya mau Wakwaya ini. Nah. Bagaimana dengan Salee? Tempatnya sunyi hmm. apa enggak? Hmm. No. Eh? no, no, no. <laughs> <laughs> noise from the Bogor. Suara dari Bogor, arah Bogor. Uh, oh, Yogi ya. Yogi. Oh. Gimana, gimana? Noise come from where? Noise. Kitchen. Kitchen. Oh, kitchen. kitchen. Okay, please kaya <laughs> <laughs> for kitchen. kitchen, kitchen member, please kaya for. No made noise. Nah. Okay. Jadi yang yang di dapur tuh kalau bisa suaranya jangan terlalu kencang juga. Kalau bisa di itu tutup aja gitu. Jadi yeah. suara dari dapur nggak keluar. Ya, yeah. it make noise I will occupy television. Kata saya tuh kalau berisi dapurnya saya tuh akan sita TV-nya. Are you agree? I will occupy the television. TV TV. Hmm. Pada setuju nggak kalau misalnya saya tahu sita TV-nya gitu? TVA not always there play any, only Kuyu Kuyuji only any, right? Saya do bertanya TV itu nggak selalu nyala ya, mungkin cuma Kuyuji yang nonton gitu, benar nggak? So TV TVA for Kuyuji, because before <laughs> Kuyuji stay alone ya, <laughs> costasyenya Kuyuji only, so Kuyuji by pouring, so they are one want television. <laughs> Jadi mungkin TV ini, TV ini untuk Koyuji ya, karena sebelumnya Koyuji tinggal sendiri di sini, jadi punya TV sebagai hiburan, jadi yeah. supaya nggak bosen. Ya, yeah, one security plate, one TV, in the kitchen, one TV. Di posat okay. satpam ada satu TV, di dapur juga ada satu TV. Oke, okay. so please careful the kitchen, kitchen tea. Jadi tim dapur harap hati-hati suaranya ya, jangan hmm. terlalu kencang. Ya, yeah. Our Buddha recommended secluded place now. Karena Buddha kita menyarankan tempat meditasi yang sunyi yeah. gitu. Ata Atabana... oh, sorry, another stanza. Neda na buri kriya jagri ya ya atabi. Tadi maya hasan kita metuna wibeje sawi busan. nah. Nidamine is sleeping. Shono sleep too much. <laughs> How many hours sleep? Four hours enough. How so you say? Yogi, real real yogi. No, not fake yogi. Real yogi, four hours enough. <laughs> Oke, okay, yang selanjutnya ini Buddha mengatakan tidak seharusnya kebanyakan tidur ya. Jadi Pak Saidoji mengatakan untuk meditator itu tidur 4 jam itu sebenarnya sudah cukup. Because I have to sleep more than 6 hours because I have to work at computer also. So I, I must sleep more. <laughs> <laughs> Kalau saya dia butuh tidur lebih lebih dari 6 jam karena saya ada kerjain komputer juga untuk damato, untuk bahan-bahan damato. Jadi saya butuh istirahat yang lebih banyak. Okay, so Ria Yogi sleep for 4 hours enough. Huh? Jadi kalau untuk para yogi atau meditator sebenarnya tidur 4 jam itu sudah cukup. There are also another point, masa timeasa beda bedai. So fast man, uh, man sleep eight hour, fast man sleep eight hour. Cannot at ini bana second man sleep four hour only. And cannot, cannot attain at the time, but man, never sleep. Jadi ada satu macam latihannya, dia latihannya cuma tiga bulan. Jadi ini tekadnya ini, di bulan pertama dia akan tidur sehari itu 8 jam. Kalau di bulan ini dia belum mencapai nibana. Nanti bulan kedua itu dia bertekad cuma tidur empat jam aja, dia berusaha, berusaha meditasi, melatih untuk mencapai nibana. Tapi kalau masih belum mencapai nibana, di satu bulan yang terakhir, bulan ketiga itu, dia akan bertekad tidak berbaring, tidak tidur, maksudnya tidak tidur berbaring. Dia, akan meditasi 24 jam gitu. Three man finish, noja attain nibana. At that time, another try, the six man pedi beda. First two man sleep eight hour. Second two man sleep four hour only. Third two man never sleep. Kalau tiga bulan itu yang cara tiga bulan tidak berhasil, belum mencapai nibana, bisa juga pakai yang enam bulan. Jadi dua bulan pertama tidur 8 jam, dua bulan selanjutnya itu tidur cuma 4 jam, sisa dua bulan terakhir itu tidak tidur. This man try another nine man Jadi kalau yang enam bulan itu belum mencapai nibana,

They need my face. <laughs> okay. Nidana Buririya Jagriya Bajya Atabi Chagriya. Jagriya is uh, always awake. Say not sleep too much awake no wakeful. food. And tandi maya hasan Tandi mean is a uh, boring. Maya is a uh, pretend. Hassan is a play joke. Kaitan is a like like the children that they playing game game play game. Metuna this is a sexual intercourse. And also sawi busa is a make up the body. Should not do, no? Hmm. Jadi uh, yang selanjutnya itu yeah. dia harus selalu berusaha untuk waspada untuk terbangun ya. Jadi tidak banyak tidur kemudian kemalasannya itu uh, permainan seperti main game hubungan seksual itu kemudian uh, uh, hias apa menghias diri itu semua itu harus ditinggalkan hmm. oke okay, today enough I think no eh question you may ask oke okay, sampai sini ada matonya kalau ada pertanyaan boleh tanya so, tomorrow we are continue no this also Besok akan dilanjutkan. Yeah, because too much, too much practice now, too much follow now. <laughs> hmm, karena sudah banyak uh, pelatihannya. Yeah. Oke. Okay. Ada pertanian? Uh, tadi Saido mengatakan Buddha hanya bisa muncul, uh, maksudnya tidak bisa ada Buddha lain pada satu dunia. Tapi kan. Setahu kita di alam semesta ini ada banyak galaksi, ada juga mungkin bumi-bumi yang lain. Apakah ada kemungkinan bisa ada Buddha yang lain pada galaksi yang lain gitu, bumi yang lain? Terima kasih banyak. The question is, I always say there is only one Buddha at one time, right? Yeah, one time one Buddha. One time one Buddha, but there are many universe in this world, yeah. many other world. No, not possible. Not possible. Ada Buddha. Buddha. Yeah. Jadi tidak mungkin ya. pertanyaan lain Mandami saya dong Manmi Bante, uh, mengenai uh, empat perenungan uh, jubah segala macam uh, yang saya ingin tanyakan kalau minuman sore atau jus itu termasuk obat-obatan atau makanan karena saya pernah mendengar ada seorang biku yang mengatakan jika mengkonsumsi minuman sore dalam kondisi perut tidak lapar itu berarti termasuk makanan. Kalau misalnya lapar baru minum itu masuk obat itu. Dan kemudian kemarin harus perenungan kalau pakai obat itu waktu menerima dan waktu kita mengkonsumsi. Bagaimana obat-obatan itu yang kita miliki sendiri sebelum kita order apakah juga perlu perenungan? The question about Parawikana saya uh, How about the evening juice? Evening juice, uh, can he, because he heard one uh, well, from bandiku, If we consume evening juice while not not hungry, mm. we consider it as a food. Mm. But if we cons uh, if we consume the drinks while we are hungry, we consider it as a gilana, as a medicine. Is that right? Uh, no, there are two kind of drinks. One is the herbal harbor drink for as medicine. Uh another is a fruit fruit drink. Fruit drink cannot use a hot water. Cold water use, no. This we have to replace as a food like that. As a food. Another hot one, Harvard is a as medicine between no? Ada jadi ada dua jenis minuman ya, minuman sore itu. Yang pertama itu minuman herbal dan yang kedua itu minuman buah. Minuman buah ini tidak boleh dikasih air panas, tidak boleh kena air panas. Kalau kena air panas dia jadi makanan, Terma, dia jadi dimasak gitu, jadi nggak boleh. So, jadi kalau mm, okay. kalau yang minuman herbal ini kita anggap sebagai obat-obatan. Mm. Kalau minuman yang buah ini kita untuk yang buah ini dianggap sebagai makanan. Mm -hmm. So medicine, the Harvard hot, hot juice is a. We also can the uh, protection, protection the disease. This also can use. Without hungry can use, can drink. Without hungry, a protection for the disease. Jadi untuk minuman herbal yang panas ya, yang minuman herbal kita bisa dia uh, bisa menganggap itu sebagai pencegahan pencegahan terhadap penyakit. Jadi tanpa lapar pun boleh dikonsumsi. At that time, have to reflect. Pati Sengka Yon Niso Gila Na Pati Ya Pese Cha Pati Kana Pati Sewa Mi Yawa Dewa Upanana Vya Pati Kana Na Pati Kata Adya pajya Ya Paramata Ya If not reflect, Abati for Bhikkhu. Samnila really like is punishment. Hmm. Jadi kalau mengkonsumsi minuman sore yang herbal itu, kan kita menganggap itu sebagai obat. Jadi kita harus merenungkan perenungan uh, kebutuhan akan obat-obatan itu yang tadi pati sangka itu ya. Jadi kalau Biko tidak melakukan perenungan itu, maka pelanggaran apa pelanggaran ya apati itu tidak boleh. Tapi kalau sama nera mereka tidak melakukan perenungan, maka sama nera itu harus dihukum. So have to because they memorize, have to memorize. No, because there's some nera candidate also today we recommend that to memorize, right? Already memorize? <laughs> Jadi oleh karena itu, Saido menyarankan kepada para samanera dan calon samanera untuk menghafal yang perenungan empat kebutuhan itu. Ya, yang tadi ada empat kebutuhan yang itu harus dihafalin. Jadi karena tiap pakai itu harus direnungkan. Jadi okay. Saido tanya sudah dihafalin belum? Oh, samanera candidate, sale candidate, must be memorized before ordination. Because this is very important. Semua calon Samanera dan calon saya Le harus menghapal ya. Perenungan empat kebutuhan itu karena sangat penting demi kebaikan diri sendiri. Hmm. you can have to repay in this life All this life. <laughs> Jadi kalau tidak direnungkan pada saat kita menggunakan empat kebutuhan itu, maka kita jadi punya hutang dan itu hutang itu harus dibayar. Apakah di kehidupan ini atau kehidupan selanjutnya? Hmm. Oke. Okay. Uh, the next question is uh, about the gilana. We have to reflect it before and up and while consuming, right? The, the gilana, the medicine, medicine. We have to reflect can... while accepting uh, and accept while consuming. Oh, wine. No, no. While, uh, yeah, yeah. when, well, uh, yeah. when, when we when consuming it, we, yeah, yeah. we have to reflect. offering time, offering time and consuming time. time. Yeah. How so about consuming time is more important? Oh. Sometimes forget the receiving time. Oh. Receiving time forget. Oh. At the time, not so much problem. Oh. But consuming time, consuming time not reflect at the abadi. Okay. Mm. Uh, the question oh. is, how about the medicine that uh, he already? he or he or she already have before ordained okay can use can use can use Sally can use yeah. okay becu either i have to offer again okay sampai ku san saming the high some medicine hmm. so before ordination the please arrange with the kapia after ordination please offer me this medicine like that. Hmm. jadi untuk obat-obatan yang itu yang sudah punya sebelum di ordain itu untuk saya, le, boleh dipakai ya, tapi yang penting pada saat pemakaian itu direnungkan. Tujuan pemakaian ini, jadi kalau misalkan pada saat pada saat kita terima obat pun, kalau kita lupa, lupa perenungan itu nggak apa-apa. Yang penting itu pada saat pemakaian, pada saat kita gunakan itu, kita harus renungkan. Dan kalau untuk saya, le, uh, kalau obatnya sudah ada sebelum odin itu, nggak apa-apa langsung dipakai. Kalau untuk sama nera, nanti kalau misalnya mau jadi biku kalau sudah punya obat itu, semua obat itu harus dikasih ke Kapia dulu, nanti bilang ke Kapia, nanti setelah saya order jadi biku, nanti over lagi obat itu, itu boleh, seperti itu. Ada yang lagi yang mau bertanya? Eh, Maaf, okay. Bante. Uh, oh ya, yeah. uh, untuk perenungannya, apakah harus dalam bahasa Pali, ataukah boleh bahasa Indonesia, atau kedua-duanya? Oh, the reflecting, the pacawekana, So we use the Bali words or Indonesia words or both. Uh, important is Indonesia more important. The meaning, the meaning, the meaning more important. Must understand. Ya, yeah, yang paling penting adalah kita tahu artinya. Jadi bahasa Indonesia lebih bagus mungkin karena kita lebih paham ya, paham artinya gitu. Bali also can change better. Bali and Indonesia together tapi kalau bisa bisa uh, melafalkan yang bahasa Pali pun boleh jadi Pali dan Indonesia juga boleh lebih bagus. Uh, shadow last time shadow mention about taking at precept within short time one hour or half day. This also mentioned in Jakarta ja, Jataka uh, taking precept half day please kindly explain Taking a precept, short time or half day like that? One hour, yep. Uh, okay. Yeah. Determination. Undertake time have to determine or I will take this preset one day or seven day or, or Buddha time is at uh, least one day the one day the, 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 the undertake. So at that time, don't rise time, automatically they become, expire, this, every set, no? So sometime morning, not able to undertake. At that time, afternoon, night time, only they take every set. Because they forget, or today, who goes to they forget. <laughs> at that time, night time, evening, they undertake. This also okay That's called half day. It's called Upada Uposatha, only half day Uposatha. Uh, this also poses, Buddha also has. Buddha mm -hmm. And also in the Myanmar tradition, uh, one hour, one sitting, <laughs> no, just one sitting Uposatha like that. So he under the AP said only one meditation sitting only. Uh, this meaning is one sitting is maybe possible one hour also possible two hour also possible three hour also possible. You know? So after noon he will be eat, he will be do that, he will eat maybe dinner dinner. At that time maybe no empty at other time. Understand? Jadi so, latan sila yang tidak full ya tidak full satu hari apakah itu sejam atau tiga jam atau setengah hari jadi saya sudah menjelaskan mm -hmm. jadi sebelum mengambil delapan sila itu memang kita harus bertekad dulu di awal apakah kita mau ambilnya itu satu hari atau tiga hari atau tujuh hari nanti setelah waktunya itu lewat itu nanti otomatis sila delapan sila itu kada gitu jadi di zaman buddha pun ada ada yang mereka yang misalkan mereka lupa ini hari uposatha, jadi setelah malam hari baru mereka ingat oh ini hari uposatha, jadi pada malam hari itu mereka bertekad tidak makan malam dan akan menjalankan delapan sila. Nah itu juga bisa terjadi, jadi itu disebut sebagai uh, uposatha setengah hari. Nah itu terjadi di zaman Buddha juga, jadi kalau di uh, tradisi Myanmar itu bahkan mereka ada yang cuma delapan sila itu satu jam atau bahkan ada yang cuma sekali duduk meditasi aja jadi meditasi sekali duduk dia meditasi itu mungkin bisa sejam ada dua jam atau tiga jam nanti setelah mereka selesai meditasi nantinya mereka pulang mereka makan malam itu bisa juga jadi posatannya nggak full itu boleh so some laymen they have to take the medicine evening at that time they have to eat some food at that time Morning, morning, was a They take the morning, they take the A set. So, afternoon, they cheat to the fine preset, like that. And then they take their food and they take the medicine. Because this is better than nothing. Because if they not take A and that they cannot get A preset kusala morning. Yeah. So, and morning, they can get the ap preset kusala. Jadi ada juga beberapa orang ya umat awam yang mereka harus minum obat di, so, di malam hari dan minum obatnya ini harus harus sama makanan sebelum apa apa sesudah makan baru boleh minum obat. Jadi ad, jadi untuk orang-orang seperti itu biasanya mereka mengambil delapan sila itu di pagi hari nanti setelah sore pada saat mau minum obat itu baru mereka ubah ke lima sila. Jadi kata saya Dao. Yang seperti itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi bagi mereka juga, bagus juga kalau mereka bisa mendapatkan kusala 8 sila itu di pagi hari aja. Itu lebih bagus daripada tidak sama sekali. Untami saya tahu Jadi setahu saya di mungkin di tradisi Thailand mereka ada ada versi Pacawekana yang untuk enting sore jadi kayak aja maya apa cawe kita wayo yo pinta pato paributo so dawaya nama dan seterusnya ini uh, untuk setiap makanan yang saya makan tanpa perenungan hari ini itu bukan untuk kesenangan bukan untuk pemabukan dan sebagainya jadi kalau Chanting sorenya itu berarti udah nggak perlu repay gitu ya. Yeah. Sedang so, the question is for the Thailand tradition, diku, In the evening chanting, they they chant one stanza like that. The the meaning is for the all the food and the drinks that I consume today without reflecting, it's not for not for happiness, not for like like that lah. Madayana, Madayana, like that. Is that uh, valid? I never heard the Nimba tradition. Nimba tradition is uh, our four requisite chanting only. Uh, it is a Thailand tradition. tradition yeah. But Buddha never said that, I said that. Yeah. So this, our chant, chanting is directly from the Pali. dari from the bali so very good say. jadi saya dong mengatakan yang seperti itu tradisi itu tidak ada di Myanmar ya tapi tradisi dari Myanmar itu biasanya chanting mereka itu sesuai dengan dari yang pali dari tipitaka gitu jadi mungkin yang itu tidak ada di tipitaka mungkin ya hmm. so we have the friend in the chanting book uh. jadi yeah. semua centing buku semua centeng di buku ini ada referensinya di tipa, di Tipitaka itu ada di mana itu ada from the Majhimanikaya Nikaya, from two nikaya Buddha jadi ini dari Majjima Nikaya, dan Gutara Nikaya, dari Buddha dari perkataan Buddha langsung gitu hmm. hmm. oke okay, so no question so today sharing Mary oh question one, one more question okay oh, two more question okay oh, two more questions Ya, yeah. quickly quickly to small alleyway hmm. award stop. <laughs> Udah malam, saya mau tanya cepat-cepat. Oke. Okay. Bante ini tadi pertanyaan soal minum sore. Kan ada minum herbal yang berupa obat-obatan. Kalau yang minuman dari makanan seperti jus buah itu gimana Bante? Termasuk obat-obatan atau enggak? Enggak kan? Makanan. Makanan. Jadi boleh dikonsumsi kalau enggak lapar. she asked again the, about the the fruit juice, the fruit juice in the evening juice. Yeah. If we not hungry, can we consume that? Yeah, fruits, fruit juice. Yeah, It's a food, ah, uh, food. Yeah, goji, goji. It's a as fruit. So only hungry, only Buddha alone. No hungry shall not shall not drink. Cuma boleh minum jus kalau kalau lapar. Kalau tidak lapar tidak tidak jangan dikonsumsi. Ya. Terima kasih Saya just now I just browse the internet that stays uh, tua takak suta hmm. from a discourse of Mahasis Saya hmm. I, I would like to ask your recommendation. Is it okay to read this i think it's very long yeah not so long the the explanation as well Oh in one book one book the motto is like that uh. oh, okay. i I, may, I also maybe can learn, but I little bit the uh, some the uh, please because some important point i first introduce like that said a okay. very detail the whole book one book like that Wampu like yeah. Jadi pertanyaan saya tadi, dia baru melihat di internet ada buku uh, karangan mahasiswa saya tentang Tua Takasuta. Jadi dia bertanya kepada saya apakah direkomendasikan untuk baca? Ini kata saya ya itu bagus karena mahasiswa saya kalau menjelaskan dhamma itu sangat detail. Sebenarnya saya juga bisa menjelaskan secara detail, tapi ini saya itu cuma mengambil rangkuman topik uh, poin-poin yang penting saja yang yang harus dijelaskan gitu. So last man also sero oh, nadamala pigonsa. Apacho sero. But that the, the Buddhist uh, and DBM you read that Apacho keep that this to go Very good. Last man I think. Yeah, very good. Many day I think. Hmm. Jadi saya juga menambahkan ya. Bulan lalu uh, saya tahu Nanda Malabi Wangsa, dia seorang rektor di ITBMU. Dia juga memberikan damatok tentang tua takasuta ini berhari-hari. Jadi kata saya tahu itu pun sangat bagus itu topiknya itu apa damatoknya. Hmm, damatok. Online damatok online. Oh. Online damatoknya. Ya. Yang bahmis. Dalam bahasa <laughs> Myanmar. <laughs> Yeah, very good, very good. Sangat bagus kata saya tu. Hmm. This is in number one, itu, Number one, number one speaker in the world, in the Nima. Hmm. Jadi menurut saya tu kun, saya tu Nanda Malabi Wang ini adalah penceramah Dhamma nomor satu di ne negeri Myanmar. Yeah, this is a lot of knowledge, pretty knowledge a lot. Hmm. Jadi saya tu ini sangat punya pengetahuan yang sangat banyak ya tentang pariyati, pengetahuan sangat luas. Oke. Okay. Uh, sorry saya do, Abante. Maaf saya menanyakan mengenai refleksi tadi. Apakah seorang yogi atau volunteer juga wajib melakukan perenungan itu? Yogi or volunteer need to reflection of the four four kind of reflection. Percayakan, yogi and volunteer. Uh, this speech is especially for all day person. Because all day person is they uh, have to consent other donate requisites. But lay person is uh, they, they are their are own requisites. So not so dangerous for lay person. Right? So all day person must reflect. No? Lay person is uh, not serious, not serious. Now every day the food, food only the reflect right. Food, And morning chanting, four requisites. Yeah? but every first time food, lunch time food, because layperson they wear they are they are their they are old, old cross right? But yogi stay the monastery, short sure reflect because yogi also use the accommodation kuti here. dan also sandiquisit also beta yogi must reflect for disguis jadi intinya yogi lebih bagus juga kalau merefleksikan ya apa empat kebutuhan itu meskipun bajunya mereka pakai baju sendiri kan mereka kan tidak pakai jubah tapi kan mereka juga di sini menggunakan kuti menggunakan tempat tinggal makanan juga makanan hasil dana orang tua, jadi kalau bisa direnungkan lebih bagus. Tetapi tadi kata saya itu eh, yang lebih bahaya itu adalah mereka yang sudah ditabis seperti saya le saya itu yang karena orang-orang eh, yang sudah ditabis itu kita ini hidup kan bergantung terhadap dana dari orang ya. Jadi setiap kebutuhan yang kita gunakan itu ya harus kita renungkan. Gitu.

keinginan untuk terlahir di alam rupa dan keinginan untuk terlahir di alam arupa. Jadi kalau yang rupa itu kan nanti masuknya ke sudawasa. Sudawasa di sana uh, mereka bakal mencapai tingkat arahatannya di sana. Nah, setelah mencapai arahat, yang pertanyaan pertama, setelah mencapai arahat, apakah mereka masih saupa di sesa nibana atau otomatis langsung nibana gitu di sana juga? Yang kedua, kalau mereka terlahir di arupa uh, arupa bumi, arupa brahma loka gitu, uh, mereka juga bakal berlatih di sana ya gitu tanpa tanpa rupa gitu. Terima kasih nanti. The question is about the anagami. If they uh, reborn in the rupa world, rupa brahma world, anagami, and they attend arahan there. Adi, rupa uh, Rupa Dijesa Parinibbana or, o Parinibbana? Are Anagami Pasen, they reach uh, Arahanta and Rupa Brahmao. Rupa Brahmao. So Anagami, they reach Anagami after attaining Anagami. Hmm. Next slide, they reach to the Demawa. Yes. The Demawa is uh, Sudawasa, Rupa Brahma, Brahma or Rupa Demawa. Sometimes rupa Brahma also has. but uh, after that there are three bhumisiddhas there are three bhumisiddha het bhumi tree aru pawo deva senyana senyana is the tattot arupa uh, we we have pala is uh, the tattot so that was uh, akarnitha is the tattot when they reach ariya person they reach the tattot after that they never go to other other place they they were me Brini Mana in the Dayak Tok. Aru also, Niwa Senyana Senyana, they will go to the Brini Mana. Rupa, Rupa Dema, we Pala in the Tok. Sudha so was like, Akane in the There are three Tok. Three Tok. Bumi Sisa, we call, according abidema, na Bumi Sisa. There are three Bumi Sisa. Hmm. Hmm. Ya, kurang ngerti juga ya saya. Jadi katanya ada tiga alam yang tertinggi, yang di sana itu, uh, tadi ada tiga bahasa Pali yang saya nggak tahu. Jadi mereka akan mencapai arahat di sana, uh, akan mempari di sana, setelah mencapai tingkat kesucian arahat. Pertanyaan terjawab nggak? Um, setelah mereka tercapai arahat di sana, apakah mereka masih bersisa, masih memiliki Uh, nama rupa atau song parinibana di sana. After they be, became arahat there in the uh, Brahma world, they automatically parinibana or they still there as a rupa nama, nama rupa still there. after parinibana no nama rupa? No, uh, oh, I mean after arahat, after became arahat. Ah, athene aratavega pala. Oh, ah, yeah. They are noya parinibana. No parinibana, so yes. they are still nama rupa right. there. Yeah. Yes. Hmm. Ya sama seperti di alam manusia kan begitu juga. Oke, okay, share ini. 9 10. Itta wata jami sambeda bonya sambeda sabidewa numodan sabasampadi sedia.

ဣဒံ미ညန္တိနో ۃ ਸੁఖితో దున్యతే ဣဒံ미ညန္တိ నో ۃ ਸੁఖితో దున్యతే ဣဒံ미ညန္တိ నో ۃ ਸੁఖితో దున్యతే ဣဒံ మే బౌజ్ఞాసవేక్య వా హోతు ဧရမေပုံဉ္စိနိဗ္ဗာနဿပစ္စယောတုမာမောညဘာကံ sabbasattan vaajemi သေသမိမေသမဩညဝကလဝန္တုသတ်သဒ္ဓု